Gregoria Mariska Tunjung akan unjuk kemampuan di Olimpiade Paris 2024. Satu-satunya tunggal putri Indonesia yang bakalan berjuang mewujudkan mimpi di pentas olahraga terbesar 4 tahunan itu. Sosok Gregoria ini dinilai sebagai kuda hitam sektor tunggal putri lantaran kerap kali menyusahkan para unggulan untuk melangkah ke babak selanjutnya. Pemain yang akrab disapa Georgie itu telah dibekali banyak ilmu dari para mentor, menjalani latihan penuh waktu, bahkan telah mengurangi berbagai aktivitas yang bisa mengganggu konsentrasinya selama Olimpiade berlangsung. Di hari pertama babak penyisihan grup, Georgie berhadapan dengan pemain asal Ukraina, Polina Burova. Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua pemain. Sejatinya tidak sulit bagi Georgie menjadi juara grup G. Melihat lawannya bukan unggulan dan cukup jarang terekspos lantaran prestasi minim. Namun Georgie harus tetap waspada, sebab ambisi semua pemain di Olimpiade tentu saja sama-sama tinggi. Dari segi performa di beberapa turnamen belakangan, Georgie kerap mempersembahkan permainan menawan dengan ciri khas bola silang mematikan dan placing yang sulit ditebak oleh lawan. Berada di grup yang tidak diisi para unggulan, harapan besar badminton lovers tanah air agar Georgie bisa naik podium begitu besar. Semoga saja ini laga awal yang bagus untuk merebut kemenangan.